Sebanyak 6 rumah toko atau ruko di Jalan Hermansyah, Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang, Minggu siang terbakar hebat, kendati Kota Singkawang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dalam musibah tersebut, yayasan dan kantor MABT Singkawang mengalami rusak parah, sedangkan 4 ruko lainnya mengalami rusak ringan. Di bawah rintik hujan, petugas pemadam kebakaran dari berbagai tempat di Kota Singkawang berjibaku memadamkan api yang membakar 6 ruko di Jalan Hermansyah, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Asap tebal membumbung tinggi ke angkasa membuat petugas bertindak cepat untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Berdasarkan informasi di lapangan, 6 ruko yang terbakar itu termasuk yayasan dan kantor Majelis Adat Budaya Tionghoa atau MABT Kota Singkawang. Yayasan dan kantor MABT mengalami rusak parah, sedangkan 4 ruko lainnya hanya terbakar ringan pada bagian belakang atas ruko. Ketua MABT Kota Singkawang, Giyakito, mengaku tidak tahu pasti penyebab kebakaran. Nah, gimana? Kronologisnya seperti apa, Pak? Masalah timbul apinya itu. Itu saya juga kurang jelas ya, tentunya baru tahu juga. Tapi dari anggota saya, selaku abang saya juga, dia tadi ada ke sini, buka pintu, sudah ada asap. Dia masuk ke belakang, udah ada api, langsung dia keluar, apinya udah besar. Ya, karena itu. Tapi nanti kalau mau lebih jelas, nggak apa-apa, nanti tunggu anggota datang, nanti sekalian saya terjemahkan untuk masalah timbulnya api itu. Pak, dari mana, Pak? Dari dapur nggak, Pak? Nah, dari belakang katanya. Dari belakang. Dugaan sementara sumber api berasal dari kamar belakang yayasan atau kantor MABT Kota Singkawang. Namun untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.